Isuzu NMR 71HD adalah light truck atau truk ringan heavy duty pertama di Indonesia dengan transmisi 6 percepatan. Dengan pilihan final gear rasio 5,8 dan 6,1 yang tangguh mengangkut beban di berbagai kondisi jalan. Isuzu NMR 71HD mampu memberikan performa yang baik pada saat menghadapi tanjakan yang tinggi dan berliku. Isuzu NMR 71HD ditenagai dengan mesin 4HG1T yang sudah terbukti irit, bertenaga dan bandel, memenuhi standar emisi Euro 2. Isuzu NMR 71HD dilengkapi transmisi 6 tingkat percepatan yang menjadikan gear rasio pada tiap gigi lebih besar sehingga tenaga tetap besar di RPM rendah. Dilengkapi aksel depan dan belakang yang lebih tebal dengan diameter yang lebih besar membuatnya lebih kokoh dan lebih aman dikendarai. Desain kabin dan ruang kemudi yang modern menjadikan pengemudi merasa lebih nyaman dan aman walau lama berkendara. Isuzu NMR 71HD memberikan torsi yang besar sejak RPM rendah dengan flat torque pada 1000 RPM sampai 2200 RPM sehingga mampu melibas tanjakan namun tetap irit bahan bakar. Sewaktu menanjak, merubah posisi gigi tidak dianjurkan, cukup dengan mempertahankan RPM flat torque maksimum pada 2200. Saat menghadapi tanjakan, bila diperlukan oper gigi, lakukanlah pengoperan gigi di RPM 1500. Apabila sedang berada pada posisi jalan yang menurun, jangan mengoper gigi terlalu cepat. Namun, pertahankan perlambatan menggunakan exhaust brake atau yang biasa disebut dengan rem angin. Untuk membangkitkan tenaga tidak perlu blayer-blayer, cukup menjaga RPM antara 1200 sampai 2200 atau maksimum 2900. Tenaga akan selalu tersedia. Berkendaralah sesuai dengan saran yang telah disebutkan untuk mendapatkan performa yang maksimal. Melakukan prosedur pengemudian yang baik membuat Anda merasa aman dan nyaman. Selamat merasakan kehebatan dan ketangguhan dari Isuzu NMR 71HD 5.8. Isuzu Elf NMR 71, untung melesat dengan truk hebat.